Ya, ini progres di akses dari Tol Bintaro ke Tol Serpong Cinere. Waduh, ini anak-anak pada lari-lari. Baguslah, olahraga sehat. Daripada ngegame aja mereka. Ya, ini dari sana, dari arah Tol Bintaro, Bintaro BSD, situ gerbang Tol Serpong 5 ke sini. Ya, ini terus ke sana ke arah Cinere. Ya. Ini sudah diratakan, dikeraskan tanahnya. Itu juga baru digali-gali, nggak tahu mungkin untuk saluran air atau apa, drainase kali ya atau turap. Entahlah, entah apa. Itu ada bekas apa itu, kayak cor-coran apa itu di situ, gelondong-gelondongan. Nah, yang masih menjadi PR itu mungkin ini rumah ini. Rumah ini belum bisa dibebaskan ya. Itu pohon di situ sudah ditebang. Rumah ini sebentar lagi mungkin dibebaskan ya, rumah itu. Itu musolanya selamat ya, nggak apa-apa. Oke, coba kita ke sana ya. Ya, ini targetnya kalau nggak salah seksi 1 ini Oktober ya, tapi nggak tahu. PR yang besar bukan ini sih, ini yang nomor 2. Yang besar, paling besar tadi jembatan Sarua. Overpass Sarua sana tadi. Yang di sana tadi ya. Semoga ya paling nggak akhir tahun lah sudah beroperasi ini seksi 1. Kemudian dilanjutkan seksi 2 yang dari Ciputat ke Cinere. Oke, baik, kita ke sana dulu lihat progres yang di sana itu kok. Oh, berarti setan juga dilebarkan itu ya. Coba lihat ke sana dulu ya. Ini, oh, ini kayak beton untuk ducting ya, atau untuk saluran drainase air mungkin, atau ducting utilitas. Oke. Itu dari arah gerbang Tol Serpong 5 ke sini. Itu juga dilebarkan ya, karena nggak mungkin cuma kecil aja, ini dilebarkan. Nanti di pinggirnya pasti dibangun talut turap ya. Ya, seperti ini. Itu tadi musolanya, sana itu rumahnya. Cukup bagus di sini progresnya. Sebentar lagi habis diratakan seperti ini, dilapis batuan, kemudian dicor, jadi dah. Wah, ada suara kereta api tuh. Woing. Ya kan, dekat dengan kereta api ya di situ. KRL. Rel, dengan rel. Tuh suaranya kereta itu. Jus. Wow. Tuh sana itu. Ada kereta. Oke, coba kita ke sana aja ya.